Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa yukabbiru ma'a huduri niyati kama sabaka. Wa yursilu yadaihi ma'a takbiri. Wa yadhul yumna 'ala al-yusra fawqa surati wa tahta sadri. Wa yukabbiru, dan ia bertakbir. Ma'a huduri niyatin, serta hadir niat. Kama sabaqa, sebagaimana telah lalu keterangannya. Jadi kalau kita takbir, hadirkan niat. Ya. Usalli fardu umpama zuhur. Usalli fardu zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati adaan. Ya, lillahi ta'ala Allah. Ketika mulut kita mengatakan Allah, niat kita di situ berjalan. Ya, aku niat salat zuhur. Ya, 4 rakaat karena Allah ta'ala. Bar. Ya. Di dalam hati kita tuh niat ketika takbiratul ihram, ketika mulut kita mengatakan Allahu Akbar, niat di situ ya wajib khusyuk. Kalau di sini enggak khusyuk, maka salatnya enggak sah. Ya. Maka salatnya enggak sah. Jadi mesti khusyuk. Enggak boleh enggak tuh. Mesti khusyuk di situ. Ada pendapat kecuali orang yang was-was. Salat enggak jadi, Allahu Akbar enggak jadi. Allahu Akbar enggak jadi. Allahu Akbar enggak jadi. Sampai imamnya selesai masih kagak jadi juga. Was-was. Ada yang berpendapat di dalam kitab Al-Wajiz kaidah fikih, dikatakan di situ kalau orang yang sudah was-was seperti itu, maka dia yang penting talafuz niatnya aja. Kalau hatinya enggak bisa, talafuz niatnya aja yang penting benar, udah selesai. Allahu Akbar, selesai. Tapi tetap orang yang was-was enggak jadi tuh, walaupun udah ngelihat boleh selesai, enggak, tetap enggak jadi. Iya, macam-macam pikirannya. Kita mungkin gaulnya bahasanya ini, tapi hati ini berat rasanya. Iya. Kadang-kadang seperti. Iya, itu yang namanya was-was. Iya. Kalau mencapai tujuan di foto suri albar wati mustahil ada itu kan sulit. Tapi hati ini ya. Syaratnya kan pas ini bergerak. Gitu, iya, bergerak. Tapi saya pernah dengar dari ketua NU, Profesor Jawab 4 rokan, 2 rokan aja khusus, udah bagus. Kalau gak khusus, antennya tarik lagi. Iya, betul. Betul. Benar begitu ya. Pasti antennya itu pikiran itu langsung kembali kepada Allah. Iya. Karena memang khusus susah. 2 rokat aja kita khusus, sembahyang zuhur cuma 2 khusus. Itu udah hebat banget. Nah, tapi kalau saya ada lagi begini, ya. Kalau saya, ya usaha khusyuk. Kalau tidak usaha, termasuk. Ya. Kalau saya itu usaha khusyuk. Kalau dalam hati, kalau saya ini dalam hati tidak tidak. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya pikir tidak ada jalan lain. Iya, usaha. Jadi kalau usaha, ya, insya Allah
dihitung khusus. Berusaha kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berusaha untuk khusus. Ya. Baca aja yang benar apa yang disuruh baca. Kita paham, kita ngerti. Pengen khusus ya Allah. Kita ada usaha pengen khusus. Berusaha kita ingin menyadari bahwasannya kita sedang apa, sedang menghadap siapa. Kita berusaha pengen takut kepada Allah. Ya Allah, pengen takut sambil kita baca apa yang insya Allah kalau kita usaha nanti Allah akan kasih. Jadi ketika kita usaha udah pasrah sama Allah. Kenapa? Karena kita enggak bakal khusyuk. Usaha khusyuk. Wa yursilu biyadaihi ma'at takbir, dan dia lepaskan dua tangannya serta takbir. Allah, maksudnya lepasin angkat Allah. Wa yada'ul yumna, dan dia letakkan tangan kanan alal yusra, di atas dan kiri. Ya. Wa qasurati, ya tadi di atas dan kiri. Berarti ini tangan kiri gini. Tangan kiri. Wa qasurati wa tahta sadri, di atas pusar. Ya, di atas pusar, ini pusar. Di bawah dada, ini dada. Ya di sini. Mazhab Syafi'i ada dua. Ada di sini, ada di bawah pusar. Sahih hadisnya. Jadi boleh, itu mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar ada dua. Mau di atas, mau di bawah pusar? Jangan, di bawah pusar. Di bawah pusar. Tahu? Banyak yang di atas. Itu dua pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Orang ada yang di dada gini. Enggak, ini juga sahih juga hadis. Sahih juga hadisnya. Dia malah takbir enggak sampai mari. Ah, begini. Ini ada juga orang begini. Begini orang ada. Ini hadisnya sahih juga. Orang ada yang kayak begini. Nah, yang begini nih. Ini kalau begini salah. Enggak salah ini. Nah, jadi yang tiga tadi itu ada dasarnya semua. Yang di dada. Cuma mazhab kita Pak, silakan pilih dua. Mau di atas, mau di sini di bawah dada, di atas pusar sini, atau di bawah pusar. Ya, ada dua pendapat dalam mazhab kita. Dua pilihan, terserah mau kita yang mau yang mana. Iya. Nah, kalau saya di sini, iya. Karena guru saya di sini. Iya. Lebih ringan. Lebih ringan. Ya, enggak ada beban jadi kan. Enggak ada beban. Jadi kalau di bawah pusar tuh enggak ada beban. Enggak ada beban. Enak aja begini. Itu sunah saja, ya. Walaupun sunahnya kita harus perhatian juga. Wa takunul yumna kal mahmulati, dan adalah kanan seperti dipanggul, seperti dibawa. Jadi kanan itu dibawa, ya. Dibawa sama yang kiri. Wa yansurul, ya, musabbi'ata wal usta, dan dia menyebarkan telunjuknya, membentangkan telunjuknya, walusa dan tengah. Ini gini.
minal yumna daripada tangan kanan ala turi sa'idil yusra sa'idil yusra atas panjang lengan kiri wa yaqbidu dan dia genggam bil bin siri dengan jari manis jari manis jari manis wal khinzir kelingking ala ku'il yasari atas lengan kiri ya jadi begini jadi begini jadi jangan sembarangan megangnya ya ikutin aturan mainnya summa ya betadi'u kemudian dia memulai bidwal ibtitahi dengan dua ibtitah wa asuna dan bagus ayakula bahwa dia berkata akibat qawlihi setelah perkataannya ya, setelah perkataannya Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah ibaqlata wa asila summa wajatu wajhiya ila qawli sampai perkataannya wa ma'ana minal musyrikin ya dibaca itu ya setelah perkataan tadi. Jadi habis takbir dia baca doa iftitah. Summa yaqulu kemudian dia mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah dengan memuji engkau lah. Dengan memuji engkau ya dan maha berkah nama engkau dan maha tinggi. Ya. Dan maha tinggi kuasamu jadduka wala ilaha ghairuka dan tidak ada Tuhan selain engkau summa yakulu kemudian dia berkata a'udhu billahi minasyaitanir rajim mengatakan itu a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa yabtari'u dan dia mulai mikiratil fatihati dengan baca fatihah mitamami tasdidati a wa hurufnya dengan sempurna tasdid-tasdidnya dan huruf-hurufnya wa yajtahidu dan dia bersungguh-sungguh fil farqi pada membedakan baina sodi baina dodi wa zoi di antara bot dan zo jadi bilangnya biar benar jangan sampai keliru wa yaqul dan dia berkata amin wa yamuddu dan dia panjangkan amin wala yamud wala yasinu amina dan dia tidak boleh menyambung amin bikauli dengan perkataannya waladhallina amin enggak boleh begitu harus waladhallina kadang disambung sama makmum ya imamnya belum sampai waladhallin belum habis waladhallinnya langsung disambut aja sama makmum ya. Jangan kayak begitu jangan biar selesai waladhallin tunggu sampai imam mengatakan rabbi firli wali walidayya ya umpama di habis itu lalu imamnya bilang nah kita baru imam bilang begini amin bareng aminnya jangan duluin imam ya jangan duluin imam imam duluan tunggu komando imam kebanyakan makmum iya kita dengar sendiri tuh iya kebanyakan begitu jadi dikomandoin imam amin jadi dikomandoin sama
imam. Kata imam, kita makmum, gitu. Berangkatnya duluan imam, kemudian disusul sama makmum bareng jadinya. Sama-sama amin. Amin. Enggak apa-apa, biarin. Biarin anak kecil sembahyang, biarin generasi kita. Iya. Wa yaqra'u, dan dia membaca fi subhi, pada subuh, bitunil mufassalin, dengan panjang surah mufassal, ya, yang agak panjang surahnya saat subuh. Wa fil maghribi biqisari, dan pada maghrib dengan yang pendek-pendeknya. Wa fil baqi minas salawati, dan pada yang sisa daripada salat-salat, nahu sumpama wasama'i wa tariq, ya. Wa na'u, dan sumpama wasama'i dzatil buruj, wa ma qarabaha, dan apa yang mendekati dia. Wa bi subhi, dan pada salat subuh, bi safari, pada musafir, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita lagi musafir lalu kita salat subuh, walaupun jamaahnya banyak, bacanya qul ya sama qul hu. Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul hu. Emang kurang keren ya? Kita kadang cari yang keren ya. Bacanya panjang ya. Yang panjang, yang kelihatannya tuh cakep ya. Jangan. Jadi kita ikutin ilmu, disuruhnya seperti ini. Kenapa begitu? Bacanya kuliah sama kulhu, karena orang musafir itu identik capek. Orang musafir itu identik capek. Iya. Capek. Jadi agama kalau begitu sangat toleransi, tasammu memahami keadaan. Bacanya kuliah makulhu. Mungkin. Jangan yang lain-lain. Wa kadzalika fi raka'atil fajri wa tawafi wa tahiyati, dan seperti demikian itu pada dua rakaat fajar subuh, wa tawafi dan tawaf, wa tahiyati dan tahiyat. Wallahu a'lam bishawab.